رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيدي ولدي آدم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله di malam yang berbahagia ini kita diberi rahmat oleh Allah umur panjang. Dan insya Allah kita selalu menegakkan agama Allah selama di dunia ini. Khususan juga kita menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di khususnya di Aceh ini. Perlu saya sampaikan bahwa salah seorang raja kita Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuta Alam dalam naskah tua yang tertulis atau termaktub di dalam kitab Konun Mukuta Alam bahwa Iskandar Muda berpesan, salah satu pesan beliau adalah jangan pernah mengikut akidah selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau berkata, jangan ikut Khawarij, jangan ikut Syiah, jangan ikut Mu'tazilah. Demikianlah pesan dari Iskandar Muda yang termaktub dalam Konun Mukta Alam, yaitu Konun Al-Asi yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Atau bahasa lainnya, ini adalah Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam ya, yang dulu pernah ditulis oleh Sultan Ali Muhammad Shah. Saya ingin katakan sebenarnya, Aceh sejak berdiri pertama kali dulu pada abad ke-7 hingga hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang resmi. Dulu belum ada Khawarij, belum ada Syiah, belum ada Mu'tazilah. Oleh karena itu, saya ingin sarani kepada seluruh pemuda, juga seluruh para masyayikh, kepada seluruh asatid, mari sama-sama kita tegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ada akidah-akidah lain seperti Syiah, seperti Khawarij atau bahasa hari ini adalah Wahabi Salafi, karena semua akidah-akidah itu dapat merusak akidah kita kepada Allah dan dapat membuat iman kita itu runtuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan saya berpesan kepada aliansi kepada aliansi pecinta Aswaja, tegakkan kembali Ahlussunnah Jamaah, karena ini punya ulama kita, ini punya raja kita, khususnya punya Raja Iskandar Muda. Aceh ini dulu adalah modal utama penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya sarani jangan ikut akidah lain. Kalaupun ada akidah itu di Aceh ini, mohon untuk diberikanlah pelajaran sedikit. Kalau bisa ya dirangkul mereka agar mereka menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi saya sarani di Aceh tidak ada akidah lain. Jangan pakai akidah lain. Wahabi tak boleh, Syiah tak boleh, Mu'tazilah tak boleh. Hanya khusus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa yang saya sampaikan ini, teman-teman sekalian, bukan perkataan saya, bukan pesan saya, tapi ini adalah pesan dari Al-Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda Mukuta Alam yang termaktub dalam Konun Mukuta Alam Al-Aceh. Semoga Aceh terus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pada akidah lain, dan juga tidak dapat merusak akidah kita dari akidah-akidah yang lain selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.